Ini dia resep pecak terong santan. Ini enak banget, buatnya juga gampang. Yuk dicoba bikin pecak terong santan yang enak ini. Nah, ini udah mendidih ya. Kemudian kita masukkan terong. Terong ungu sekitar 3 ya. 3 terong ungu. Ini terong ini akan kita kukus sampai dengan matang ya. Terong yang sudah kita kukus ya, kita akan biarkan, terus kita buat bumbu tumisnya ya. Tumis bumbunya ya. Nah, ini kita tumis dulu ya bumbunya ya. Sebenarnya ini bumbunya bisa ditumis, bisa dibakar, tapi saya maunya ditumis aja ya. Nah, ini sudah matang ya. Kemudian kita tuangkan santan. Santan sekitar 300 ml ya. Ini dari santan instan, terus ditambah dengan air sampai dengan 300 ml. Nah, ini tambahkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata ya dengan ininya, santannya. Kan ini santannya mendidih dulu ya, atau matang ya. Ini rasanya udah enak banget ya, mendidih seperti ini. Kemudian kita bikin pecak terongnya ya. Ini terong yang sudah kita kukus ya. Terong itu bisa dikukus, bisa dibakar, opsional maunya seperti apa ya. Pecak terong ini kita becek dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini terongnya sudah kita ini ya. Oke, kemudian kita siram, kita taruh ya pecak ini, santannya ini, sayur santannya ke terongnya ya. Ini udah pecak terong jadi, terus kita kasih kemangi, daun kemangi. Ya, pecak terongnya sudah jadi ya. Ini rasanya enak banget. Jadi terong itu bisa dipecak dengan cara dikukus atau dibakar, bumbunya juga seperti itu ya. Silakan dicoba ya pecak terongnya, mantap.